Hey, brother-brother Aing, jangan lupa subscribe, brother. Selamat datang kepada tujuan para Aset dan juga Elang Abisnya Aset yang berlaga di kesempatan siang kali ini. Ia terlihat ada sebuah ibu-ibu terhidup, sebuah ibu-ibu meraih. Terkira juga sama-sama hadir kesajian itu juga malah serta juga di kesempatan saya hari ini sudah datang. Terlihat bagaimana pemberian juga Bapak Aset juga sama-sama berikan sebuah dukungan. Dan juga Uwes Abu Sabu di pertandingan di kesempatan siang kali ini juga sama-sama berikan sebuah dukungan lewat sejarah tokoh masyarakat di kawasan itu juga marah. Kembali saudara-saudara dan juga saudara-saudara terlihat bagaimana para pemain itu juga sudah berapa ke tengah lapangan belum menyaksikan dalam pertandingan ini coba kedua kemudian lewat red di pertandingan saudara juga berterhanda saat ini ramah masuk ke dalam tukar sentuhan awal tim ke sebelasan lalu juga Terry Ayuso lewat satu pemain tim kubu ke sebelasan Terry Ayuso ke dalam tukar sentuhan dua bola juga lewat Ayuso Sang Yesu lalu juga dibiarkan bola keluar dalam pertandingan hadirkan juga gol tim kubu ke sebelasan Terry Ayuso ke dalam tukar sentuhan tukar lewat juga gol super tim kubu ke sebelasan Terry Ayuso para pasal sebab tembakan dari Evan dan Sentro kami bola tiga kepada Sari kembali datang satu bantuan kru sekali ini kita lantukan sedangkan arah bola dari sekali ini kembali tersuruh mata rantai yang sebelum berkembang tungku buka sejahatan dari Evan kita lantukan tungku buka sejahatan Sentro Mekasar juru sabak pasal sebab tembakan Felix Sentri alam dan Budi lalu juga bagaimana Martin sampai kembali tungku buka sejahatan Terima kasih. Terima kasih. Lepas pertandingan dua saja. Saya ingin parang ke dalam tim kubu kota belasan. Saya ingin 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 ke dalam tim kubu kota belasan. Kembali ke dalam tim kubu kota belasan. Sebuah tim pertandingan. Itulah. Itu suka malam pertandingan di kesempatan pada hari kembali Rokit lepasan sebab kapal orang kembali lari tepat berada dalam keadaan halam kursi terpenjaga dalam parel tiba sikir banyak dia parel tentu di kota belakang Taya Ersel perantikan sebab pertandingan kali ini jalan rekod dia hari ini ada pihak kosong kesempatan Oka Iwan dapat sebab dan Ahmad Kasolo perantikan dia Ersel bawa perseorang kali ini kita lantikan dapat sebab dia Mas Ahmad Kasolo yang sebelum berkembang tungku kita marah di pertandingan di kesempatan siang ini dan juga pertempatan itu saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim sejak Allah heran kasihan terima kasih sebuah empat lambung kedua satu lembar kertas berwarna biru bertulisan 5000000 ikan kembung pakai kecap empat lambung lewat terima kasih sebuah empat lambung dan kurban lewat juga ada Ahmad Hilal untuk pertandingan di kesempatan Zagai terima kasih mudah-mudahan sehat berkah panjang umur mudah-mudahan juga rezeki Ahmad Ahmad sehat dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ahmad kembali ke tengah lapangan sudah berjalan sudah rapikan sudah segala berkumpul sudah ya kita lagi mudah cepat beram-beram bukan buat kita penjaganya untuk Tono bagaimana memetik bintang di surga mulut Adit Peterson kembali kita lanjutkan sudah Peterson bagi olahraga pantai pantai juga bunda kembali sudah Peterson bagi olahraga diberikan juga di surga adalah tidak tahu apa ya dong kami kita barat terlihat bagaimana kedua tim kubu kesebelasan saling gol dari serangan barat tim kubu kesebelasan Putra Mekarsari kembali ke tengah dengan mampu membuka sebuah warna baru dengan tim kubu kesebelasan Putra Mekarsari. Adapun para pemain tim kubu kesebelasan Taya Erse sempat mendapatkan sebuah peluang, namun penampilan kedua gol besar kalah untuk Toro. Kartu apresiasi di pertandingan kesempatan gol lainnya bagi Kota Barat. Ya cepat dimana terjadi oleh Sabres sama-sama melakukan kerja pertandingan di kesempatan pada sore hari ini juga di luar dugaan kami kira para pemain tim kubu kesebelasan Putra Mekarsari di mana asosiasi berkali-kali menebar ancaman di kesempatan pada sore hari ini di mana suatu pun tambah umur 1-0 sebelum dan tetapan sebuah bos sebuah muda di mana sebuah Agus Sabut di mana sebuah pemilik di mana sebuah asosiasi pemilik di mana sebuah pemilik PT perusahaan ternama
kawasan Amtrak ketiga batang merah di kesempatan pada sore hari ini. Lama sudah berjabat tangan bersama rekan siar Bos Agus Sabut di kesempatan pada sore hari ini, yang sama-sama tidak hadir ke stadion Taruna Muda Sukamana laga pertandingan pada sore hari ini. Dan juga pertandingan masih dalam tatapan Bapak Jaro Gator pada Bapak Jaro Jaya tentunya, dan jangan ada gustaf. Kita sama-sama tetap hadir Muda Sukamana laga pertandingan pada sore hari ini. Pertandingan dari tatapan Bos Aset juga Bunda Ria Bos Udin Dekok yang sama-sama sudah hadir, dan juga Bos Sami pada sore lama tidak berjabat tangan bersama rekan siar yang melaporkan dia pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Agan Tere dan juga rekan-rekan keluarga besar Bos Anir tentunya, Bos dimana tentunya panitia penyangga Agan Matan Elora Bahia sedang sulit bisa mereka diberikan juga di kesempatan saya kali kembali ke tengah lapangan. Namun semata rantai pun kubik kesebelasan atau ya RC juga lanjutkan datang sang bantuan dari Asma Kasoro, kembali masih asal Asma Kasoro datang ke hari lewat dengan negara Iriam Aso, kembali Tony Setiawan, masih Tony Setiawan lanjutkan tindak buat bola lalu lewat kepada Iriam, kembali Iriam lalu putaran tiga sudah betul sudah dengan dia pun kubik kesebelasan tindakan arah bola pun kubik kesebelasan juga mengasari terpilih mata rantai lewat satu berkelakan bola lewatkan Asi kembali datang satu berbeda terus tindakan arah bola pun kubik kesebelasan TLC kembali kita rasakan sudah pasang menurut Ahana datang hei terlihat berharap berbahaya kebatan juga kami lewat juru sahabat datang satu berbeda kami lewat oleh pengesu kali Marsu Hilmer kembali juga menunggu dia perawatan pertandingan hadirkan suara awal mula di Aydara tahun leparan kendaraan lewat teman-teman layang kita rasakan sudah berhasil kembali juga dimana Bagaimana Mas Agung Hussein diperkat juga di kesempatan siang kali ini. Kembali kita nantikan ke tengah lapangan. Datang satu batuan. Dan juga lewat Sonic Setia. Lepas ke dasar putih mata rantai. Lewat dengan tambahan Asmat Castelo yang dulu. Kembali masih Asmat Castelo. Sedorkan arah pula. Kita nantikan dia bagaimana lewat dengan Pajar. Kembali Pajar sendiri ke belakang. Untuk Debora. Dan juga lewat putih mata rantai. Lewat dengan Obama. Hei! Terkejut kita pembahaya tidak Obama. Kembali sudah pesan dari olahraga. Perhatikan kembali hadirkan terakhir lemparan kendaraan kita nantikan dia tengku di kesa dapat Zidan kembali Zidan kali ini kembali kita nantikan lempar berjalan oh hei lempar terlampau lemah saja lemah tengku di kesa belasan Tera Elsa Ibrah dan Gabung Kota Barat terlihat bagaimana para pemain tengku di kesa belasan Tera Elsa terus berani Elsa mulai berani tampil keluar menekan harus para pemain tengku di kesa belasan Putra Mekarsari harus menonggari ini pertahanan tengku di kesa belasan Putra Mekarsari dan Gabung Kota Barat setelah mencermati dimana dia pasukan tengku di kesebelasan Mekarsari sudah berkasi dua kesebelasan melakukan di mana Ikan Pusat bermain begitu tinggi pertahanan segundu kesebelasan Putra Mekarsari ditopang lewat diri tamak Gator tentunya sama-sama hadir di kesempatan pada sore hari ini sehingga jalan-jalan ke kota Surabaya jangan lupa naik kereta tentunya ya jangan ada susah di antara kita tentunya kembali tentunya sebuah oleh Sabrina. Kembali terima kasih ulasan komentar Anda juga di Bunga Yohta Barat kembali kelepaskan sempatan menggunakan arah bola sempatan bukan kali lewat dengan Parman kembali terputus mata rantai lain sebelum berkembang tim kubu kesebelasan TLC kembali mengatakan sebuah serangan lewat satu pergerakan kali ini dan ini supaya naik kembali kita nantikan tim kubu kesebelasan TLC pertandingan sore hari perhatikan dia tim kubu kesebelasan mereka arah bola kembali kita nantikan tim kubu kesebelasan TLC kali menekan lewat untuk mengawal tiga tim kubu kesebelasan TLC Asmat Kastoro lepaskan sebuah tembakan Asmat Kastoro terlihat bagaimana sebuah tembakan Asmat Kastoro yang memang terjuga pemain syarat pengalaman di pertandingan di kesempatan sore hari mampu memberikan sebuah ancaman lewat tim kubu kesebelasan Putra Mekarsari kembali untuk telah lepaskan sebuah tembakan umat yang dibeli lagi-lagi sebuah tembakan di tendang akhir tim kubu kesebelasan di mana setuju tim kubu kesebelasan TYI selaga pertandingan pada tiga tim kubu kesebelasan TYI selaga pertandingan pada sore hari ini juga sama-sama di mana sudah semakin di mana sulit dan betul-betul para pemain tim kubu kesebelasan TYI untuk bisa di mana respon untuk segera di mana tentunya menyamakan keadaan di kesempatan pada sore hari ini atau hadirnya di mana sudah Kapolsek di mana di kecamatan Renjin di kesempatan pada sore hari ini dan juga setiap orang Taruna dia dapat
setiap tetap kata seberuntung setiap tetap sejujurnya di kesempatan pada atas Samuja di kesempatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan selalu panjang umur pada Samuja, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kita punya kelancaran dalam usaha ketika sama-sama hadir ke stadion di mana sejak stadion di mana terlihat mudah suka mana di kesempatan pada sore hari ini 10-10 pertandingan juga masih dan tetapkan Agus Sabit Meragam Teras tentunya yang sama-sama hadir di kesempatan pada sore hari ini. Saudara penonton orang baik loyalitas totalitas tanpa batas dan Agus Sabit di kesempatan pada sore hari ini tentunya yang sama-sama terus antusias yang sama-sama mendukung tetap muda suka mana di kesempatan hari ini. Lihat-lihat Adan berarti dia tunggu di kesebelasan oleh Eze. Dua pagar hidup tim kubu kota Pasar lepaskan sudah tembakan tepat berada dalam pelukan golkiper penjaga gawang Ucok Pule. Lakukan sudah tembakan masih unggul 1-0 tim kubu kota Pasar. Lewat tiga Putra Mekarsari, lewat gol bunuh diri dari kira di pertandingan di kesempatan sekali tim kubu kota Pasar. TLS harus berani tampil keluar menekan, artinya para pemain tim kubu kota Pasar. Artinya TLS jangan berada di area pertahanan tim kubu kota Pasar. TLS bertandingan di kesempatan. Kita sudah mengamati jalannya pertandingan betul-betul para pemain tim kubu kesebelasan. Kesebelasan ketiga TYF atau TYF di Hulu di mana disebutkan para pemain Tarkam termahal lakon. Tapi sangat kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan yang ditopang oleh pemain Sarut dan juga pemain Hulu Tabak dengan gelandang bertahan terserang-serang Banten di kesempatan pada serahan cukup sejajar materi para pemain tim kubu kesebelasan Putra Mekarsari. Pertandingan juga dalam tatapan bersama sejumlah keluarga besar dari tim kubu kesebelasan. Kumpul kesebelasan terlahir selama pertandingan pada sore hari ini. Pertandingan juga masih dalam tatapan tersedia tetap Jaron Nino Bapa di mana sejak Kamis di mana tersedia Bukit di keluarga besar Bapa di mana tersedia RT Alang dan juga sama-sama di mana telah membesuk langsung kawasan Tengah Muda. Kemana kesempatan pada sore hari ini. Pertandingan masih juga dalam tatapan Bunda Ria Bos Asep Memakrihan dan juga Bos Maman Putus yang sama-sama pemilik Bukit Tufu di kesempatan pada sore hari ini. Pertandingan masih juga dalam tatapan di mana tentunya Bos Agus Sabut Bos Muda tentunya selalu menggunakan para tentunya rambut ala-ala emas dari di mana tentunya terlihat di mana tentunya JR Sikuni di kesempatan pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan panjang umur dan juga tentunya kepada Bapak Kepolisian juga sama-sama juga hadir di kesempatan pada sore hari ini dan juga para petugas keamanan parkir yang sama-sama kami lepaskan sama tabakan bawah air rendah angin bosok penyerang kembali sedar bangsal kejurkan arah pelayar dia tentu buka sebelasan sama kembali atas cepat karena ada sangat tinggal di burung kesempatan sore hari kembali kita nantikan tidak balik pada sebuah umpan namun sebuah sol pertandingan kesempatan sore hari namun tetap lepaskan sama tembakan kali akun berbahaya amat pasal tidak jadi bahaya sudah datang dan tukar dia terus menekan para pemain tim kubu kesebelasan dan saya ingin berhatikan lepaskan semua tembakan kontor Adat Kelimin lewat Ojek Pangai itu kembali masih Ojek Pangai itu adik kandung dari Bapak RT Ojek Pangai itu dapat satu bantuan kali lahir kembali main play on pertandingan ulang kali sekarang tidak masih Oman terlalu Oman nyampir sudah pelakon sebuah tembakan penjara yang pasang lewat Oman dan pertandingan kesempatan sore hari. Kembali sudah pertemuan menu olahraga juga begitu sangat antusias bukan hanya kaum Adam tentu kaum HRT berkelanjutan jaya pertandingan di kesempatan sore hari terlihat ada jamur ganda di bawah umur dan juga ada jambu rebutan juga ganda muda jambu rebutan di pertandingan di kesempatan sore hari. Kembali sudah antusias dia sembuhkan siap bola yang dibawa lewat rar aja akun berantusias dia datang satu jemputan dia menerima Eka kembali Eka datang satu bantuan kali bawah tidak jadi bahaya sudah pesan bagi olahraga tinggal sebuah tembakan kebasan lewat di sebuah pembaik Eka di pertandingan kesempatan sore hari. Kembali Eka kali sembuhkan arah bola bila Eka terkiri beten kembali beten kali kebaran pincang beten sehingga di sponsor utama di mana Ilhamet Red Bull Rizky di bilik Jusel Bardun di mana Helmisel di mana juga Patas Motor juga Gobes di mana Agil Aponsel juga Toko Jaya Agung Elektronik dan juga di mana air mineral aku di pertandingan di kesempatan siang kali ini juga sama-sama juga memberikan sebuah terima Allah 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 Allah
dilakukan. Baru sudah harus memiliki lewat pasukan para pemain dan keluar juga. Iya, setelah menikmati di mana sebuah kontor efek yakin terpotensi kubu ke-11 dan Putra Makassar bergelombang memutus sejajar di mana sangat dominan mengepul pertahanan kubu ke-11 dan kubu ke-11 dan TIA selagat pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Setelah lagi-lagi sebuah ketenangan masih dibutuhkan oleh pemain Antonio Hidiana di kesempatan pada sore hari sebuah tembakan sejak bola tadi melintas di atas misal sebuah gagal gol super sebuah gagal utama kubu ke-11 sebuah TIA selagat pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Sejak pertandingan masih sampai kapan keluarga besar Bos Alam Bos Yabibet sebuah keluarga besar Budar Ria Bos Aset sejuga yang sama-sama hadir dan kurung jambung juga hadir di kesempatan pada sore hari ini. Bos Agus Sabi pemilik di mana sejuga pemilik yang jatuh teras ternama di kawasan sejuga Akunlek Negoknya yang sama-sama hadir di kesempatan pada sore hari ini. Bapak Jaranina selamat sore sejuga ya kepala pemuda sejuga Bang Anet sejuga juga hadir sejuga sejuga Bapak Jaranjara Bapak Jaranjara di kesempatan pada sore hari hadir di kesempatan pada sore hari sama-sama merambahkan di mana tuan rumah atau tim kubu kesegatan Makassar FC berjumpa dengan tim kubu kesegatan TAI selama pertandingan super juga di mana aparel beneran bukan hadirkan corner kick tim kubu kesegatan agar yang terbakar dari Irwan Okta lepaskan cuma tembakan lepaskan balik ke depan saya juga tim kubu kesegatan apakah seru kalau menerantikan perbuatan arah bola umpan terlambat saja menerantikan dia serah terlambat ke bendahala tidak dari Dr. Rana Adi Adi Bermera Asyik Rahmat Budaya terima kasih Adi terima kasih semua jajamu yang dikirimkan ayolah terhadap siar yang mengatakan banyak pertandingan di kesempatan sore hari yang memang mortu betul dengan perekonomian rekan siar yang memang butuh paket pembinaan kurang dari sektor kanan Makassar pertandingan kesempatan siang kali ini bukan terarah begitu sekali bola yang terpusat ke dalam betul betul pada pemain sekutu ke sebelas dan Makassar begitu manat sejak setelah hasil unggul 1-0 tentunya hasil berundar tadi penjaga gawang namun sejak sekutu ke sebelas dan berada saya Evo Cruz benar sebuah ancaman lewat jalan Asgard Castella juga pemain di mana sejak Fajar pemain Rian mampu mengkolaborasi mengepung lini pertahanan sekutu ke sebelas dan Makassar Evo jaga pertandingan pada hari pertandingan juga dan catatan di mana dia juga teras ternama sejuga di kawasan sejuga Pernas Negosiana juga kawasan Batin Banjar Pinas ya Bos Agus Sabu juga sempatan teras lari pertandingan masih dan tetapkan Bapak Jero Gaper kawasan Rumah Kota Laga di kesempatan pada sore hari ini Bunda Ria Mama Rehan juga hadir sama Kuri tentunya dan juga keluarga besar dari Batin Banjar Pinas juga Desa Taman Sari di kesempatan pada sore hari salam hormat bersama dua rekan siar yang melaporkan dua pertandingan di kesempatan pada sore hari kemudian ke Bungar Sabroja. Ya, terima kasih juga Bung Gawang Huta Barat kembali ke tahapan Ahmad Kasero. Lepas saja dah tambahkan Ahmad Kasero. Sudah jadi bahaya juga Ahmad Kasero. Dan kesempatan berakhir pertandingan dua tim kubu kesebelasan Beran Toya FC berjumpa dengan tim kubu kesebelasan Putra Makassar. Para jajaran ketua panitia penyelenggara juga para pemuda dan juga para peduli di pertandingan kesempatan siang hari ini ya untuk juga menyatakan jaga di interval acara di tim terakhir di sana juga akan di lewat di Kota Barat ya betul.